belajar. Hari ini aku sedang liburan, tapi aku tetap belajar dan manfaatkan waktu dengan baik. Hari ini aku belajar melalui buku. Kalian tahu, buku juga adalah hal yang menyenangkan. Kalian bisa membaca ilmu pengetahuan dan mencari tahu pengetahuan, karena buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Tanpa buku tidak akan pintar. Lihat, karena ini buku yang penting, buku perlu aplikasi, jadi aku download aplikasinya. Namanya Devar. Jadi ini Devar seperti ini. Lihat ini. Ada faktanya di saat kau ketik suatu seperti ini, dan ada fakta yang keluar. Misalnya, misalnya dasar laut pada kedalaman 6 km disebut lubuk laut. Dasar laut pada kedalaman lebih dari 6 km disebut palung laut. Jadi, ini adalah petualangan dari Devar VR 4D, artinya 4D. 4D artinya 4 dimensi. Bisa ada suara bergerak. Suaranya mana? Ada, sebentar. Ini suara. Suara dari apa? Suara dari air terjun bawah laut. Dan kita bisa naik juga. Lihat, kita naik ke atas. Ayo lihat lebih. Enggak kelihatan nih. Jangan naik-naik. Nah, oke, di situ. Kita sedang naik. Naik terus. Itu adalah lampu yang membantu kita menjelajah. Ini adalah rumput laut. Kalau itu adalah koleksi buku-buku lainku. Ini buku-bukumu ya? Iya, buku-buku. Ini adalah aku ini dia. Kalau yang ini nama rumput laut, ini adalah sampah-sampah yang menumpuk. Kita naik. Ini namanya karang. Itu bintang laut. Aku belum baca ada apa dan. Coba ada faktanya apa di situ? Oke. Kita naik dan kita ke kapal. Lihat, kalau kita turun, ikan adalah ikan adalah kelas terbesar dengan lebih dari 250.000 spesies tercatat saat ini. Daftar ini akan diperbarui saat ada penemuan baru tiap tahun. Terima kasih untuk melihat video ini ya. Semoga ini bisa memberi kalian ilmu pengetahuan lebih banyak. Dah.